قال المصنف رحمه الله ونفعنا به ونمكم في الدارين آمين إن أحدا من كبار الأولياء لما زار سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن إيسا رآه مغضبا وقد طلعت في أعلى وجهه ثلاثة عروق من شدة الغضب أداة Pembesar awliya ketika berziarah kepada Imamul Muhajir Ahmad bin Isa melihatnya marah bahkan sangat marah sehingga terlihat tiga urat di wajahnya orang kalau marah kelihatan uratnya karena walaupun ngamuk tidak kelihatan uratnya kan Lalu ini sampai kelihatan uratnya berarti nemen ngamuknya Nah, marahnya ini sangat marah Imamul Muhajir. Nah, Imam Muhajir sudah meninggal, tapi yang melihat ini Mingki Baril Aulia termasuk tokoh Aulia, termasuk tokoh Aulia. Ada yang mengatakan tokoh Aulia tersebut adalah Al Habib uh, as Abdul Qadir Shauyid. Ya, kibaril Aulia ini Abdul Gadir Syawid Umurnya termasuk 100 lebih ya, Menangi Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir Dan Al-Habib Tahir bin Husin bin Tahir Menangi Zamannya Begitu juga menangi Al-Habib Hasan bin al Bahar dan yang lain sebagainya Ini Abdul Gadir Syawid Meninggal di Cirebon Meninggal di Cirebon ya. Jadi beliau yang melihat Imamul Muhajir sangat marah sehingga terlihat tiga urat di wajahnya. Lalu ditanya, Faqala maal Imamul Muhajir ditanya sama beliau. Apa yang membuat engkau marah? min auladi. Katanya Imamul Muhajir, dari anak-anakku atau dari anak cucuku. Karena anak cucuku lah tiga urat itu apa kata Imam Muhajir amal awal urat yang pertama falikau hajaru ilal budan karena mereka hijrah ke daerah lain ke tempat lain ke negeri lain Tafarroku fi akasil buldani sin wa ghairiha Mereka ada yang di Cina atau yang lain sebagainya Yang membuat marah Ada yang hijrah Hijrahnya ke Cina hijrahnya ke Eropa ke Amerika dan yang lain sebagainya aku ini mengeluarkan mereka dari Basrah untuk menjaga mereka di negeri ini atau di daerah ini nah, ya karena Imam Muhajir itu hijrah dari Basrah nah, karena saat itu terjadi fitnah fitnah yang dapat membahayakan agama ya. bukan harta yang dinilai agama nggak aman gitu loh untuk meninggalkan anak cucu di sana nggak aman nah. lah imamul hajir mengeluarkan mereka dari basrah hijrah beliau dengan anak-anaknya dan cucunya ya anaknya dan cucunya meninggalkan seorang putra di sana namanya Muhammad untuk ngurus hartanya. Tapi yang lain diajak hijrah. Hijrah Imamul Muhajir. Tujuannya menyelamatkan agama. Itu tujuan pertama hijrah seperti itu. Nabi hijrah ke Mekah dari Mekah ke Madinah untuk apa? Menyelamatkan agama dan menguatkannya bukan karena nggak kuat disiksa atau nggak kuat di teror di fitnah enggak tapi untuk menyelamatkan agama lah imam muhajir juga gitu ingin menyelamatkan agama ini nggak layak ini kalau tinggal di sini kacau ini pendidikan untuk anak-anaknya rusak semua nanti karena lingkungan pengaruh makanya kita ini harus kerja keras untuk memperbaiki lingkungan jangan kita merasa puas Alhamdulillah zamanku zamanku jangan kita ngomong zamanku zaman ke depan ini loh, untuk anak anak cucu kita ini gimana lah kita kerja keras untuk mereka aku turun rapi dak nyantai ya lah terus dak kepik rapi ya, kan kok eh eh dulu tuh ah ah apa Kita ke depannya Jadi kita kerja keras untuk ke depannya Seperti pahlawan dulu loh Pahlawan itu kerja keras mati-matian untuk siapa? Ya untuk anak cucunya Bukan untuk mereka Untuk anak cucunya Rela mengorbankan nyawanya untuk anak cucunya Mereka tahu kalau perang itu bisa mati Celaka itu sudah menjadi kepastian dalam peperangan tapi mereka lakukan kenapa untuk anak cucu para aulia juga gitu lah kita juga niru niru seperti mereka kerja keras untuk anak cucu kita jangan yang dicari ini tok genit tok pakaian mobil rumah dan lain sebagainya kemudian anak cucu kita kita pakai pakaian mobil kita kasih mobil kita kasih pakaian itu tok Agama enggak, akhlak tidak, ilmu tidak penting. Itu untuk mereka. Kita mau tinggalkan mereka, akhirnya tidak beriman. Kita mau tinggalkan mereka jauh dari Nabi Muhammad. Nah. Makanya, kita harus kerja keras untuk mereka, bukan untuk kita. Untuk mereka, kita harus capek untuk mereka. Jangan capek untuk mereka, nyari duitnya nyari duitnya rela capek untuk mereka sakit-sakit rela untuk mereka tapi kan untuk agama mereka untuk akhlak mereka ke depannya kita nggak rela capek nggak rela sakit sehat kamu perlu obat perlu suntik itu yang harus kita pikirkan jangan kita hanya makan minumnya mereka gampang itu mereka hidup di dunia nggak mungkin kelaparan nggak mungkin kehausan Allah ada buat mereka, tapi lingkungan ini perlu kita perbaiki. Kita harus kerja keras untuk mereka, jangan kita merasa tenang nyantai. Makanya Imamul Hajar keluar, padahal di sana kehidupannya mewah kaya, bukan orang miskin kaya, punya banyak harta, tapi rela ditinggalkan demi menyelamatkan agama mereka. Ini loh yang kita tiru. Kita harus lena mengorbankan dunia kita untuk keselamatan agama anak cucu kita. Imam MuhaJir ini salah satu contohnya. Makanya marah Imam MuhaJir. Kenapa? Lah kok diselamatkan? Ini marah ucul ke Eropa, ucul ke Cina, ucul ke Jerman, ke Amerika dan yang lain sebagainya. Lupa mereka bahwa Imam MuhaJir mengeluarkan mereka untuk menyelamatkan mereka. Itu yang pertama. Wa amal irku thani fi liqali min minum min hadra ila alwa au aksi la yata'adda ya zuruna Wal jayid minum man yurati fatiha min tahad Ada pun urat yang kedua katanya Imam Al-Muhajir Karena mereka ini mondar mandir melewati ya, Makbaronya, kuburannya ya, Baik itu dari arah tarim ke sewun atau yang dari sewun ke tarim Nah, ya, tapi di sini pakai bahasa min hadro ila alwa au aksu atau kebalikannya ya kebalikannya berarti dari arah berara, ber, berlawanan lah ya, anggapannya kalau misalnya saya gambarkan orang yang dari arah nasile tarim hauto uh, bukan apa tarim kemudian apa mungkin mistor dan yang lain sebagainya itu melewati kuburan Imam Al-Hajir nggak berziarah atau yang dari Siwun, Wurfa, Hauto, Shibam, Goten ini ke arah Tarim melewati kuburannya nggak berziarah katanya beliau ada yang masih lutung di antara mereka yang masih membaca fatihah jadi ketika melewati itu membacakan fatihah al-fatihah Allah <tik> inna allah wa Fatihah misalnya. Ya, kebiasaan orang-orang di Hadramaut itu kalau melewati kuburan, perjalanan menempuh perjalanan gitu, melewati kuburan, mereka itu membaca Fatihah. Ya, kalau kita misalnya berangkat ya, ke Gresik kirim, melewati kuburnya Abu Oh, ndak salam. Sing misalnya. Nak mengucapkan salam misalnya, ya, salam, misalnya. Ya, atau melewati kuburnya ya, Malik Ibrahim atau apa misalnya atau apa Giri misalnya nang pasar itu tidak mengucapkan salam tidak merjakan fatihah misalnya ya. Nah, ini keliru kalau kita melewati kuburannya Aulia khususnya Aulia kita bacakan fatihah nah, siapa fatihah ya ruh nah, kita mintakan kepada Allah nah, itu minimal minimal ya. kalau umumnya ya kita lewat kuburan kita bacakan doa salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sebagainya nah itu minimalnya lah kata Imam Muhajir yang lut yang apa mendingan dari mereka yang masih membacakan fatihah jadi lewat masih membacakan fatihah itu yang membuat beliau marah jadi ibaratnya kok kurang aja temen melewati omai bapak e eh, atau mbak tidak mampir gitu loh gambar, gambarannya kalau hidup seperti itu nah, misalnya ini rumahnya bapaknya dilewati tok ndak mampir nah lah ini kan keliru salah akhlak itu dia mampir nah, selasaan di capangan masuk oh, so teko wong uang so teko langsung boleh ndak mampir karena namanya kurang ajar mampir di saat itu ini walaupun di selasaan ketemu bapak e, misalnya pasti mampir nah itu mestinya bukan langsung mulai keliru lek langsung boleh nah, seperti itu nah, minimal ya kirim salam Lalu ketemu bapaknya salam ambil ibu misalnya ibu, -ibu itu uru, misalnya ya, tak ganggu kirim salam ambil ibu itu minimalnya kan si lutung ini misalnya ndak salam ndak opo bapaknya mulai lah ini keliru ya nah, begitu juga imam Hajj marah karena apa bukan marahnya karena ingin diziarahi adab akhlak yang diinginkan Kemudian wa ma salis balikaunihmi rutbunal Fatihah lil faghih Walayd kuruna ila akhir ma qal. Yang ketiga, mereka membacakan Fatihah atau membacakan Fatihah untuk Faghil Mughaddam tapi tidak membacakan apa Fatihah untuknya atau tidak ingat kepadanya. Nah, itu yang membuat beliau ngarang. Katabal Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ila al Habibain Tahir wa Abdullah bin Husain bin Tahir. Kitaban min Jawa halal fihi wa salla ila jawwa wa waqa'at istima'at wa mudzakarat wa ikbal wa aslamu ala aidina nas kathir wa waqa'a kadha wa kadha fa kana jawabuh ma wa salla kitabuk wa syakara sayak walakin hal ma matagif alal kitab la atakhluf sa'ah ala Habib Abdullah bin Umar bin Yahya pernah datang ke Indonesia Lalu sampainya di Indonesia kirim surat kepada Al Habib Abdullah bin Husin bin Tohir dan Habib Abdullah bin Husin bin Tohir. Jadi Habib Tohir bin Husin dan Habib Abdullah bin Husin bin Tohir. Jadi mengirim surat untuk keduanya nah, karena memang keduanya ini termasuk eh, apa saudara ibunya, ya, saudara ibunya. Lah dalam suratnya lah Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini nulis aku sudah sampai Indonesia dan ter, apa eh, ada perkumpulan-perkumpulan dan pengajian-pengajian sambutan. Intinya diceritakanlah. Ada pengajian di sini, ada pertemuan di sini, ya, dan alhamdulillah sambutan mereka sambutan hangat, senang. Bahkan banyak yang masuk Islam. Dan terjadi ini terjadi diceritakan semuanya di suratnya itu sampai surat itu kepada Al-Habib Abdullah dan Habib Thahir bin Husain bin Thohir dijawab wasallah kitabuk ya suratmu telah sampai wa syakara sa'yak dan mudah-mudahan Allah me, apa menerima usaha apa daripada usahamu walakin hal mataqif alal kitab la atakhru sa'ah pokoknya surat ini sampai jangan terlambat pulang ke hadramaut jangan terlambat kembali ke hadramaut Nah, itu menanyakan apa? Oh, suwe-suwe ono Indonesia, nah, jalan lama lama di Indonesia, dang balik, nah, dang kembali, nah, Indonesia ini orangnya baik-baik, nah, tapi suwe-suwe yang ngerusak, nah, untuk orang Hadromut, nah, bukan untuk orang Indonesia, orang Indonesia orang Hadromut ngerusak akhirnya. Nah, karena itu katanya la ta'khluf. Hah? Saa, wis ojo jangan terlambat pulang, ya, nah, dan kembali, ya. Eh cepat-cepat kembali. Jadi kalau sudah sampai suratmu dan mudah-mudahan Allah menerima apa yang kamu lakukan dan kembali ke, ke lama Lamazar al-Hayy abdullah bin Umar bin Yahya huwa wa walidatu al-Madinah Syarifah azam ala biha. Walam lam tahsin ummu dhalik faru'an nabiya s.a.w. Yagulu lahu idba' walidatak wa sma' kalamaha Wa asyara lahu anna iqtana wa hum Wahum bibaladim akthar Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya Pernah berziarah ke Nabi Muhammad Madinah Beliau bersama ibunya Lalu beliau ini Kepingin tinggal di Madinah Enak tinggal di Madinah Senang gitu Datang ke Madinah ziarah ke Nabi Senang Akhirnya kepingin tinggal padahal dia waktu itu bersama ibunya. Tapi ibunya nggak seneng, nggak kepingin, kepingin kembali ke Hadromut. Nah, kepingin kembali ke Hadromut. Akhirnya tidur mimpi Nabi Muhammad. Hai waktu lebih Umar mimpi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkata kepadanya, idba walidatak. Yes. Ikut ibumu. Ya. Ikut ibumu. Wasma kalamaha. dengarkan omongannya. Dan Nabi Muhammad menyampaikan di situ ahubihim Jadi perhatian Nabi Muhammad kepada mereka, yaitu orang-orang Hadramut khususnya ya, di negaranya sendiri itu lebih banyak. Jadi perhatian Nabi Muhammad kepada penduduk Hadramut itu lebih banyak daripada mereka yang ada di di Madinah, walaupun berjauhan tempat. Karena memang tempat itu nggak menjadi utama, nggak ya, menjadi utama. Nah, utamanya, itu adalah keterikatan hati. Nah, itu utamanya di sana, tapi keterikatan hanya kurang. Di sini, keterikatannya kuat, lebih baik yang di sini. Faham ya, lebih baik di, di sini. Karena itu, dikatakan kan, menggarib bait, maka membaik garib. Berapa banyak orang yang dekat, tapi dia serasa jauh. Tapi, berapa banyak orang yang jauh, tapi serasa dekat. Kenapa? Keterikatannya yang kuat. Nah, قال محمد بن عبد الرحمن السقاف وخرج والدي مرة يريد الحج ثم سياحة فلما وصل الجوف أتاه جد محمد وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة ومن لا يحصى من الملائكة وألوف من الأولياء أحياء وأمواتا وأمروه بالرجوع إلى بلده وقال له جد محمد رجوعك إلى بلدك أنفع وفي توفة الأحباب والشيخ عبد الرحمن السقاف ما حج في الظاهر berkata Muhammad bin Abdurrahman Asyidgaf pernah pada suatu hari ayahku keluar ingin melaksanakan ibadah haji setelah haji kepingin keliling setelah haji kepingin keliling ketika sampai Jof daerah namanya Jof datang kepadanya didatangi Nabi Muhammad bersama para nabi para sahabat dan juga ribuan malaikat bahkan para aulia yang masih hidup ataupun yang mati jadi didatengin jadi Habib Rahman segaf ingin berangkat haji kemudian mau keliling Akhirnya ketika sampai Jof ini didatangi Nabi Muhammad, para sahabat, para ambia dan lain sebagainya, para Aulia yang masih hidup maupun yang mati. Lah mereka semuanya Nabi Muhammad, para nabi, para malaikat, para Aulia yang hidup maupun mati ini memerintahkan untuk kembali ke Hadramut, balik oh, suruh balik. Padahal mau haji, suruh kembali. Bahkan Nabi Muhammad berkata kepadanya, rujuk baladik anfa. Kembalinya kamu ke hal dromut itu lebih manfaat. Bahkan di dalam kitab Tuhfatul Ahbab dikatakan bahwa Al-Hayy Abdul Rahman Segaf ini secara zahir tidak pernah haji. Secara zahir tidak pernah haji. Akan tetapi banyak orang yang melihat beliau haji berkali-kali. Padahal secara zahir tidak pernah haji. Secara zahir enggak pernah berangkat. Ya, tadi itu berangkat, gagal. Di tengah jalan suruh kembali. Tapi berulang kali banyak orang yang melihat beliau di haji. Ya. Nah ini kemuliaan. Keistimewaan. Karena itu kadang perbuatan secara dohir ditinggalkan. Tapi secara batin ia dapatkan dari perbuatan yang lain. Karena perbuatan yang, yang lainnya. Ketika kita bisa memberikan kemanfaatan kepada orang. Dan orang mendapatkan kemanfaatan banyak dari kita ya, dengan keikhlasan yang kita lakukan, walaupun kita tidak sempat ke sana kemari, kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah seperti orang melakukan yang lainnya, nah, seperti Abdullah bin Mubarak. Itu nggak haji, tapi banyak orang yang melihatnya, bahkan setiap tahun digantikan oleh malaikat. Kenapa? Karena, Karena memberikan kemanfaatan kepada yang lain dari apa yang dimiliki kemuliaan dia dapatkan dari Allah. Nah, karena itu kadang para aulia memang nggak kemana-mana, hanya di kotanya. Kalaupun keluar kota, hanya sesaat keluar kota untuk menghadiri acara, kemudian kembali. Jadi nggak kemana-mana. Kalau kita kan nggak nilainya ukuran kemuliaan kehebatan seorang itu kalau sudah terbang ke sana kemari, Wow, undangan sana, undangan sini berarti ini hebat ini. Wah, ini ini ukuran kita. Kalau ukuran di sisi Allah bukan seperti itu. Ada orang nggak keluar kemana-mana. Keluarnya pun sesaat kembali. Dan bukan waktu yang lama, waktu yang singkat. Coba perhatikan, Hei Anis. Hei Anis keluar dari Solo jarang keluarnya pun gak lama sebentar, kalaupun keluar itu sebentar, sehingga nggak seperti yang lain kalau yang lain ikut tohul sana ikut tohul sini, Ini sambil nggak pernah kelihatan, bukan berarti nggak kepingin, bukan berarti nggak mau, tapi tinggalnya di daerahnya untuk melanjutkan dan melakukan terus-menerus apa yang dilakukan oleh ayahnya atau orang-orang sebelumnya, itu ada nilai yang besar. Karena itu lebih memilih enggak kemana-mana, lah. Itu seperti yang dilakukan oleh para aulia ini yang dikatakan bahkan oleh Rasulullah, Abdullah tinggalnya kamu di sana itu lebih mendapatkan perhatian lebih daripada tinggalnya kamu di, di sini." Sama enggak kemana-mana Kenapa kemanfaatan yang diberikan jauh lebih besar daripada ketika keluar keluar ke sana kemari Iya dia memberikan kemanfaatan di sana bahkan yang hadir mungkin banyak orang tapi mungkin yang hasilnya lebih besar ketika tinggal enggak ke sana lah itu yang dinilai oleh mereka kalau kita kan enggak kita nilai kan asiknya wisok oh, terbang ke sana bisa ke sana kan nilai, nilai seperti itu tapi mereka tidak menilai seperti itu hasil yang didapatkan kemanfaatan itu jauh lebih besar mana bukan nilai banyaknya yang hadir tapi kemanfaatan ke depannya tinggalnya, sehingga mereka lebih memilih tinggal daripada keluar ya? nah seperti itu akhirnya mendapatkan kemuliaan yang besar dari Allah karena memberikan kemanfaatan kepada yang yang lainnya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk memberikan kemanfaatan kepada yang lainnya sehingga kita bisa menjadi orang yang dicintai, diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma Amin. Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ya Zilinna Alal Kasi'bi minal wadi alal mar al khasibin aad bi an kumud daru famali walil ba'dil mufattiti lil qulubi turawwi'unil hawadithu kullahinin Wa takhsi dunni mahulatul qurbi walau anni mukimun fi himakum araakum lam uhaddat bil khutubi walam aslukum ya widi Fala taswaw li irja fil khaliyun an hawakum Walam yadri bima bainal junubi Uhibbukum ulakum walima manahtum Uhibbukum Minal ihsani wal lutfil ajibi wa kam ahdath ila sirri yadakum mawahibadunha rabbul alim wa kam barazat li ruhi himakum muhajjabatun anil fatinil labibi wali amalun warahadha ba'idun wa an asira ilal habibi wa musyahadatan wa afna anil kaunil ba'idi ma'al qaribi wa an abqa bihi ba'da tafani fa ya ma au fa nasibi walhamdulillahirabbil alamin

عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر ذاكرون وذكر وغفل ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل على الصلاه على سيدنا مخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر ذاكرون وغفل ذكرك وذكره الغافلون ربنا فعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقربت لنا في ديننا مع أهل الكدر ونزا وزكا آل رب وفقنا وفقهم لما ترتدي قولا وفئلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأصل أذكي أولما نحظى بالخير ونقفى كل ربنا أسلح لنا كل شؤون وقرب الرضا منك العيون المنون عنا ربنا كل ديون قبل أن انا رسل المنور وأغفر وأستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله دوس المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم أهلنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك بأسك أسمع الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالله وبرحمة الله عجل ما في علم الله صلاة والسلام من دائما بدوام ملك وعلى أهلي اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا علم بحالتي ومطلع على سريري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وسلاتي تقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يدي فاكتبني في ديوان سعادتي واسلك نجاتي في حياتي ومماتي اللهم اني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من اوليائك واسلك بسبيل سبيل هداك والحكني بعشفها اللهم انسلني بما يوصلني اليك واجمعني بما يجمعني عليك. والعمل الصالح ما يجيب له سلفا لديك صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله الحمد لله رب العالمين الفاتحه بنا ذل قبر اكبر وصلاه كل حال على حضرتنا سيدنا محمد بن عبد الله وابائي واخواني من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وزوج رسول الله واهل بيته وذريته واصحابه وتابعين ومن تبعهم بأسان إلى يوم الدين والأرواح جميع أولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والفسر وإمة المستهدين ومقلديهم وجميع المصنف في الكتب النافعة خصوصا الروح الإمام مجد الإسلام بحامد محمد بن محمد الغزالي وأصوله وفروعه ومعمل المنتزم ومحبهم ومتقن بهم فلا رئيس الماجر الله مدني سيد الله بن أحمد بيدل بن, بيدل بن أحمد بن محمد بن علي بن بن وإخوانهما والحبيب عبد الله يدرس ابن أبي بكر الردني والإمام أبو الشيخ الردني أبي بكر بن سالم وأخي أقل بن سالم والحبيب أحمد بن محمد الحبسي صاحب الشيخ عبد الرحمن محمد عبد الجبري والحبيب <سؤال> يوسف بن عابد الحسن والشيخ صلى الله عليه وسلم بن عبد الرحمن عطا الشيخ بن عبد الله بارك الله فيه شاد بدر والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وأوزوره ما أفرو إمام الشيخ ما درمي محبي من المذكّن ولا روا الحبيب جابر بن شيخ خنا سجاب الحبيب القدير بن حسن سجاب والحبيب عبد الله بن أبي بكر سجاب في محمد السقاب والحبيب أحمد الحبيب أحمد سجاب الحبيب محمد الحبيب حسن من أحمد وحرون وأصول ما فروا يوم الشيخ من دلم بهم من أرواح والدينا ووالديكم وعماتنا وعماتكم وعمات المسلمين الرحجة من مشيخنا ومعلمين وده بالحق لنا أهل هذا البلا من أهل لا الله وأحيي من الدين بحق ما الله وأسرى أن الله أن الله يغفر ذنوبنا يسر عيبنا يكشف قلوبنا ويقضي جميع حاجتنا حاجة الدنيا بالمسرعة الآخرة بالمغفرة ويبارك لنا في شعبان ويبلغنا رمضان وأن يعينا صيام القيام من الأثام المجيد خلال <سؤال> الجنة مع حبيبك خير الأن في دار السلام على هذه النية وعلى كل صالحة وعلى من أوصل صلى الله عليه وسلم وعلى من أوام علينا وما قصر وما طلب طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم يا من به ايديه ما لقد الامور ما لقد الامور كلها وإلى جل الامر كلها فتح يا عليم فتح يا عليم فتح يا عليم فتحا قريبا اللهم اصلح النية وجل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية واخرىية بجاية خير وبرية اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الاهل والمال واليار وارزقنا من رزق الحلال وارفنا من شر ما تاتي بلا ايام وليال اللهم اصلح النية وجل حاجات كلها مقضية دينية دنيويه واخريه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه اجناذ بنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد النبي المسلم الحمد لله رب العالمين